Seorang pemuda asal Karawang dilaporkan hilang terseret arus aliran irigasi di Karawang. Korban terpeleset saat akan mandi di pinggiran irigasi. Pemuda berusia 22 tahun, warga Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, hilang terseret arus aliran irigasi Johar KW 2 di belakang kantor Pemda Karawang Sabtu siang. Korban diketahui terpeleset saat akan mandi bersama temannya di aliran irigasi. Meski teman korban berusaha menolong, namun derasnya arus aliran irigasi membuat korban terseret dan hilang terbawa arus. Mandi setelah turun ke lokasi ke irigasi, dengan terpeleset dan jatuh, dan sampai sekarang belum ditemukan. Diri atau orang aja mau, karena mau mandi katanya. Mau mandi. Buka baju, mungkin terpeleset dan jatuh ke irigasi. Hingga Minggu siang, tim SAR gabungan Karawang dan BPBD, PMI Pemadam Kebakaran, KRI dan tim relawan lainnya terus melakukan pencarian korban. 5 perahu karet diterjunkan guna mencari korban, sementara pencarian di jalur darat juga dilakukan. Tariana, Karawang.